Kita sama dengan Nat Hir Nazar. Hai. Yeah. Apa tu? Dah nak gaduh lagi ke? Tak habis. Awak punya karakter dah habis tau. Saya nak interview orang lain. Uish, minum. Agak kurang ajar eh. So, Nadir menggang watak sebagai? Naim Ismet di dalam projek Air Council. Ya. Dia watak Naim ni macam mana? Watak Naim ni dia okey, dia agak berbeza lah dengan watak-watak yang saya dah mainkan sebelum ni. Dia ada family conflicts. Panjang. Okay, so dalam watak ni, kau try ni kan? Dalam kereta pegang tangan Dayan kan? Ada dalam trailer, ya. Sial lah. Bila pegang tangan Dayan tu, suka Dayan lah. Kawan je. Tipu lah. Kawan, sahabat seperjuangan untuk menjayakan lebih lagi. Elah, komen dah tipu. Pada dah suka Elah. Naim eh. Naim dengan Fakri ni. Oh, yo. Jengkit sikit. Okay. Naim dengan Fakri ni, dia adik-beradik. Naim dengan Fakri ni adik-beradik, betul. Dia adik-beradik. Yeah. Dia punya gelang tengkorak oh. Takut oh. Sekejap. Ah, gelang yang tengkorak. Lesen tak bagi, dia tak in. Dah pergi BCU tak dapat lesen. Lesen kena tarik ke? Tak. Tu kena tengok ah. Tu kena tengok cerita ni. Okay. Ha, kau umur apa ni? Tunduk sikit boleh. Tak, kau umur apa ni? Saya 18 tahun. Okay, last lah, last. Dalam watak tu ada masa awal-awal tu kan, masa nak dapat lesen tu jumpa dengan hantuah, bukan hantuah, dengan tuah punya tu. Lepas tu bergaduh lah, buka baju apa semua, bila buat tergolek-golek, melawan dengan ni cekik, dia cekik, dia cekik kau, kau cekik dia apa semua kan. Tapi tak logik macam mana boleh menang, kau kurus ke dia kot, dia tu buff kot. Sebab kita menang dengan otak bukan dengan fizikal. Eh? Nampak tu tak pandai. Kenapa korang kena tengok High Council ni? Korang kena tengok High Council sebab High Council ni penuh dengan lelaki. So kalau kau ada kekuatan lelaki tu, tengoklah High Council. Okay, okay. Nanti peluk aku kan, korang ada? Okay, bye.